lebih bebas. Like I really love to be myself right now. Like I don't care. I'm being myself. Kuala Lumpur. Gue dadar. Siapa nih gerak-gerak? Hi guys, how are you doing? This is a good day to start a new things, right? Nah, hari ini gue akan memulai sesuatu yang baru dalam hidup gue. Gue akan mulai nge-vlog. Kenapa gue mulai nge-vlog? Karena gue berpikir dunia sudah terlalu banyak berita-berita yang buruk, terlalu banyak berita-berita yang bikin sedih. Nah, gue akan hadir untuk memberikan kebahagiaan. Producing happiness, head-free zone. Nah, itulah adalah moto dari vlog gue. Gimana cara untuk producing happiness? Gue akan menantang dari teman-teman gue yang gue kenal dengan baik. Kemudian, gue akan memberikan mereka games-games yang seru tentunya. Gue gak mau dibilang deso. Dasar deso. Gue juga gak mau otak gue sariawan karena otak sariawan. Yang gue mau adalah kita senang-senang di sini. Nah, kali ini gue akan nyamperin teman gue, di mana teman gue ini adalah seorang artis, selebriti. Clue-nya adalah dia bule, keturunan Prancis, pernah jadi gadis sampul, jadi VJ MTV. Tahun lalu banyak banget diomongin orang. Tapi kita akan menggali sisi lain dia. Dia akan gue kasih games, games yang gak akan bisa dia tebak, dan kita akan kemudian mengklarifikasi apa saja sih hoax-hoax tentang dia. Nah, siapa orang ya? Ikuti gue. Hai guys, gue udah sampai di restoran favorit gue di kawasan Jakarta Selatan, tepatnya di Casadina. Gue kalau seandainya lagi lapar, pengen makan Italia selalu kesini. Dan temen gue sekarang sudah sampai. Dadah, kita akan lihat siapa misteri gue pada episode kali ini. Ini dia, dadah! Enak aja mau dikerjain. The famous Dewi Reza. Emma. Hello, Halo. Dr. Robin, how are you? How are you? I'm good, I'm super great, I'm super happy. Okay. I'm alive. Mbak, kita tahu ya di tahun 2016, lu adalah salah satu headlines di Jakarta, di Indonesia. Iya, lu mesti inget aja. So, gue dan seluruh masyarakat Indonesia tahu. Okay. How was that experience for you? How did it change your life? Well, it's been changing me. It's been changing, like, not changing, but like more to like a learning experience. Yeah. Kayak, oh ternyata sebegitu ngaruhnya ya, like what I did at that time. Terus sampai orang-orang like the whole freaking Indonesia knows about my divorce, about the scandal, the photo, and apa segala macam. Tapi kan, but I really like it. I enjoy the ride. Like it shapes me. What do you mean you like it? I learn a lot from that. Lebih bebas, lebih like I really love to be myself right now. Like I don't care. Like I know I have to have a good image, apa-apa segala macam. But like I'm being myself. But now aku tuh lebih apa adanya as a person. Terus bukannya aku nggak peduli sama orang, but I just love to love whosoever loves me. Anyway, yeah, kayak gitu. Okay. Nah, sekarang kita akan main games. Mbak Dewi, are you ready? Oh, yes. Games I'm always ini. Ready. I'm not afraid of anything. Dan sekarang kita akan main games. How well do you know Indonesia? Okay. Kita mulai. Yes, let's go. Nah, sekarang caranya adalah gini. Gue udah bawa pedagang pasar di sini. Jadi caranya gila ya. Gue bawa loh. Abang-abangnya dari pasar. Gue bawa teman gue di sini, dia adalah expertnya dari makanan-makanan jajanan karena pasar. Jajanan pasar, karena dia suka banget untuk belanja di pasar. Jadi dia akan jelasin aturannya dan gimana? Ayo, silakan. Take over. Masa gue sekeren ini dibilang pedagang pasar? Enggak ya. Okay, jadi ada 5 kue dan kita akan kasih Torobet dan Mbak Dewi cobain. Okay. Banyak orang tuh tahu karena ngelihat, yeah. Tapi nggak pernah ngerasain. Nah, di sini kita akan tes kemampuan lo, Mbak. Ya, ini pakai sini. Pasti mereka nggak bisa. Belum tahu gue. Kamu nggak tahu aku baker ya? Huh? Hello. Si makanya Hello. Bikin tuh jajanan pasar, jangan brownies, Nutella. apalagi yang lo buat, Mbak? Cheesecake ice cream, nastar, lidah kucing. Okay, you are going to ruin my lashes like Allah Ta'ala, but okay. For your vlog, I'll do anything. Cepetan. Di swapin ya, Mbak ya. I mean. Awas ya, pokoknya. Iya. Yeah. Seriously, if you like. Siapa nih gerak-gerak? Ah, kok? Ah, kok?
kasih dulu ke Mbak Dewi ya. Iya. Yeah. Okay. Ah, ini gue. Ya. Yeah. Sorry. Oh my god. Iya. Yeah. Keren enggak sih? Lendir-lendir gini sih. Ah, Tang. Ah, Tang. Banyak banget. Iya. Posisi gue. Sorry, sorry. Ini sih. Enak kan? Enak sih. Enak dong. I feel there's coconut inside. Ini kayak tepung ketan ya. Kue lapis? Gua tau ini kue apa. Benar, gini ya? No, okay. Gua pasti benar. Iya, ini adalah kue pisang gak sih? Apa kue apa sih yang ada? Kue pisang? Ada. Bukan kue pisang, iya mungkin kue pisang atau enggak kue yang ada. Yang ada rasa manis. I don't know. Jadi kue pisang ya? Kue pisang yang gak ada pisang ya? Gue kue lapis nangka. Bukan kue lapis nangka ya ini tuh. Ya udah sih kan itu jawaban gue. Chris, yang benar siapa? Dudunya salah. Hah? Apa sih? Jawabannya apa? Jawabannya, salah itu kelapa muda merah. Tuhan, gue bener ada kelapanya. Tapi ini kayaknya bukan talam deh. Kue talam tuh kayak gini deh. Hello. Heh, are you still blindfolded? Iya. Okay. Next. Okay, boleh dipegang dulu deh? Iya boleh. Lengket lagi sih. Apa kita makan sendiri aja kali ya? Mau makan sendiri? Iya kali ya, coba deh gua makan. Ini kita makan pakai tangan nih? Mm-mm. Sekarang ya makan ya? Iya makan. Kue lumpur! Is it kue lumpur? Kue dadar. Kue lumpur! Ya udah, lu kue lumpur, gua kue dadar. Iya. Apa yang benar? Emang ada kue dadar? Nggak ada kali. Yang benar, kue dadar pula. Iren. Eh sayang, makasih kuenya enak. Kue apa ini? Kue dadar apa? Kue dadar sih, told you. Ini kue dadar lagi, orang bentuknya kayak kue dadar. Ini tuh bentuknya kayak kue lumpur. Kali. Udah belum? Udah. Oh my god, I think I know this. Ini kayak mirip deh, yang pertama. Iya, bentuknya mirip. Oh my god, ini baru ada nangkanya. Jadi kue pisang yang ada nangkanya. No. Ini kue talam ubi nangka. Kue talam nangka ubi. Kue talam nangka. Jawaban quiz. Gue adalah kue talam nangka. Oke, jawaban gue adalah kue talam ya nangka lah. Lu enggak boleh sama dong kalau buat kue talam, lu enggak boleh kue talam. Oh ya udah, gue jikel. Ya udah. Kue talam enggak pakai nangka. Gue kue talam nangka. Kue nangka deh. Kue nangka. Ya, tapi kue talam. Gede, jawabannya apa? Yeay! Yon, so bad! 2-1. Next-nya? Ya udah gak perlu garpu ya. Gak perlu. Makan langsung ya. Yeah. Haji Jeje loh. Aduh, kok ini begini ya? Ini apaan ya? Is it pizza? I think it's... Yes, it's... Ini gue gak cuman. Is this real? Ini kayak penghapus. Kok kayak apa ya, kayak... Gue gak bisa cium lagi. Cium lah. Sebentar. Boleh aku berpikir? Ini ada kelapanya nih. Kelapa, gula, beras ketan. Ini di atasnya dibakar. Oh, gue tahu ini. Oke, okay, I lock my answer. Oh man, is this dodol? No, it's not dodol. Dodol is more stickier than this. Nah, udah apa? Bentar. Uli ya? Tape uli ya? Enggak, bukan pisang. Tape, ulinya doang tau gak lo? Ulinya doang, tapi... Uli herinansya. Tiba temen gue dong. I think this is Winko. Okay. Yeah, my answer is Winko too. Is it Winko though? Gua berapa dua ya? 3-2. Sih. Sekarang gini ya, kalau lu jawab ini, lu menang. Tunggu. Kalau gua menang pun even dong sama lu 3 gua 3. Tapi anggap gua menang ya. Iya, anggap lu menang. This is because you're the host, so you have to be fair. I know. This is the final. Udah? What is this? Wanginya tuh kayak kamp, nggak kayak kampers, tapi kayak wangi biasa. Apa ya, like it's sour, kayak wangi. Gue tau banget nih, ini makanan kesukaan gue pas kecil. I have my answer. Kita ngomongnya bareng-bareng ya. Udah kalau lu udah siap 1-2-3 ya. Okay, bentar, gue belum siap. Gue tahu. Okay, bentar. Aduh. Oke. Aduh, apa lagi? Udah siap belum? Bentar. Gue nggak tahu ini. Aduh. Oke, kalau lo nggak tahu, gue akan jawab. Gue coba guess deh. Dibanding gue nggak jawab, kue apep. Apep. No, this is getuk. Is this getuk?
Ya, sekarang no, I can steal your answer. Ini geletuk, men. Kue, apa jawabannya? Jawabannya adalah kue pelangi. Gue gak bisa baca, actually. Ini tuh tulisan depannya. Ini geletuk kali. Kagak nih. Mbak, udah? Oh, udah. Udah. Kue pelangi. Ini tuh getuk, men. Ini getuk ya? Getuk, berarti gue menang. Gimana? Iya, ini tuh getuk, men. Oke, kita tanya restoran sini. Mas, ini kue getuk bukan? Getuk bukan, getuk kan? I mean. Loh, tapi kan jawaban tuh sama juga. Iya, yeah, wait. I scored 3. Guys, please give a big thumbs up for this video and comment if you want to comment down below here and subscribe if you haven't already. Okay? Hate Free Zone, producing happiness.